Maka ujar di dalam sifat 20 Syekh Utsman, iyalah Habib Utsman bin Yahya. Naam. Ujar Sidin di dalam sifat 20, maka patutlah bagi mukmin mu'taqid. Artinya sudah sepantasnya bagi orang nang beriman, nang mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, bahwa ia memperbanyak mengucapkan tasbih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu subhanallah. Nah, itu amalnya. Subhanallah, subhanallah. Melihat, makanya kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Jadi karenanya peristiwa Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra, diawali dengan kalimat subhana. Nah, itu biasakan anak-anak kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus. Nah, hendak mengawali sesuatu, biasakan mereka dengan mengucapkan bismillah. Apabila setelah selesai melakukan sesuatu, maka biasakan mereka mengucapkan alhamdulillah. Apabila mereka melihat sesuatu yang menakjubkan, maka biasakan mereka untuk mengucapkan subhanallah. Nah, apabila mereka ditimpa sebuah kesedihan atau mereka mendapatkan sebuah kegalauan, maka biasakanlah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apabila mereka khawatir dan takut akan sesuatu, maka biasakan yang keluar dari mulut mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila mereka melakukan sebuah kesalahan, biasakan mulut mereka itu mengucapkan astaghfirullah. Apabila mereka tertimpa sebuah musibah, maka biasakan lisan mereka yang keluar bukan keluhan, bukan di sana mengeluh, akan tetapi biasakan mulut mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa jar ada orang jar dihabari ada yang meninggal, maka alhamdulillah. Memang di dalam syariat kita dianjurkan ketika mendengar musibah semacam itu, dianjurkan mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, anjal innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, siapa orang yang membiasakan kalimat-kalimat thayyibah tersebut, disebutkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin bahwa orang itu mulia di mata Allah, mulia di mata malaikat, dan orang tersebut diberikan oleh Allah kemuliaan dunia wal akhirah. Nah, itu biasakan. Jangan takajud periannya dapat nikmat, dapat masya Allah timbul wah, jangan wah. Nah, melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Nah, dapat musibah, piring pecah, gelas terbalik, innalillah. Nah, masa gelas terbalik innalillah, kada danang meninggal innalillah, kada gesan meninggal aja. Sandal pagat innalillah, bensin habis innalillah, kada beduit innalillah. Nah, begitu pulang sandal hilang innalillah. Jangan sandal hilang, inilah ampun seorang ampun orang nang dikako, jangan. Nah, itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu kalimat subhanallah.